If you want this love hangover, boy, it's better than my head. Now that I'm sober, I take back what I said. If you want this love hangover, boy, it's better than my head. We go up, up, sober, we just can't come to an end. Just a little bit of the night, long time left. You went back to us, oh, you've been on my mind for a while now. Trying to get you off, cause it's right now. You said it was a vibe for the time being. It was nothing more, but I just couldn't see it. Hai, welcome back to my channel. Nama aku Steffi. Kalau kalian baru di sini jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Kalau kalian suka bisa subscribe. Nah, jadi hari ini aku mau bikin konten tentang dekor DIY, tapi DIY lah, dekornya DIY. Oke. Okay. Jadi sorry aku udah vakum cukup lama dan aku ini sebenarnya proses bikin DIY-nya tuh kayak lama banget berbulan-bulan karena sesempatnya aku aja aku tuh ngerjainnya. Dan kebetulan sekarang akhirnya udah finalnya udah ada. Jadi ya, kita langsung mulai aja. Nah, jadi kita langsung mulai aja dari DIY yang pertama, itu tile table. Aku udah beli bahannya. Jadi yang pertama aku lakuin itu, aku ngukur si permukaan atas meja aku. Itu panjangnya sekitar 92 cm kali lebar 40 cm. Dan aku nemuin si papannya ini tuh beli di Shopee. Nah, jadi ini dia papannya, panjang 90 kali 40 dan ini lumayan tebal. Aku pilih yang 2 cm. Sebenarnya bisa di custom juga kalian mau ukurannya segimana. Kalau misalnya kalian mau pakai meja justru nggak apa-apa. Aku kan karena udah punya terlalu banyak meja jadi makanya ini doang gitu, alas di atasnya aja. Terus yang kalian butuhkan selanjutnya adalah sudah pasti adalah tile. Ini bahasa Indonesia apa? Keramik ya. Nah, aku tuh beli yang udah menyatu banyak kayak gini. Sebenarnya dia ada banyak banget warnanya. Cuman aku pilih putih karena nanti grout-nya tuh aku bakal bikin warna hijau. Jadi ini tuh grout atau pelapis yang di sela-sela ubinnya gitu. Nanti ini bakal dicampur sama air gitu. Terus sebenarnya gimana cara naro tile-nya? Nah, biasanya kalau tukang-tukang pasti pakai semen kan, cuman kalau aku nggak berani pakai semen, takut, nggak tahu, takut aja. Jadi aku pilih pakai si lem adhesif ini, lem Dexon. Jadi ini tuh khusus untuk keramik dan kayu. Jadi dia ada dua, nanti kita bakal campur. Sebenarnya aku juga pertama kali pakai ini, jadi kalau misalnya ada salah cara pemakaian, mohon cemil. Correct me if I'm wrong. Jadi ini kan ada lebih di sini. Aku bakal ngegunting ini. Ini bakal aku gunting. Kayaknya sih 3 cukup ya. 3/4. 3 sih. Let's go. Oke, jadi tadi aku udah mengira-ngira kira-kira aku butuh berapa ubin, ternyata kurang. Jadi aku bakal ngelem dulu yang udah ada ubinnya, habis itu aku lanjut beli dulu, besok diantar, baru besok dilanjut lagi untuk diselesaikan project ini. So ya, kita kerjakan yang ada dulu aja. Oke guys, jadi aku lihat tutorialnya, kalau di sini katanya buka dua-dua tuknya terus dicampur gitu, baru dia dilem. Oke, kita coba aja. Semoga nggak kenapa-napa. Katanya harus dalam jumlah yang sama. Jadi kita langsung aja. We'll be right back.
Hai, jadi keramik sama lamnya udah datang. Sekarang kita akan ngelanjutin si project yang tertunda kemarin. Jangan tanya kenapa aku pakai baju yang sama, karena namanya juga di rumah. Yaudah ya, kita lanjut aja. Jadi aku beli lem lebih banyak lagi karena takut habis di tengah jalan. Dan FYI, ini lemnya nggak terlalu bau, tapi agak bau. Kalau kalian sensitif, mungkin kalian baiknya pakai masker. Dan sekedar info nggak penting, bagian favorit aku itu pas masangin ubinnya. Kayak dengerin suaranya tuh bikin candu banget gitu loh. Kayak kletak-kletak gitu, enak banget denger suaranya. Tuh, ini kan udah semuanya nih. Udah semuanya, permukaan atasnya. Sekarang tinggal bagian pinggirnya. Jadi yang ini tuh bakal aku taruh kayak gini. Di ini sih sebenarnya nggak apa-apa, kayak ada jeda gitu, soalnya nanti bakal ketutup sama apa sih growth-nya itu loh, jadi aman. Yang penting jangan kena lem sih. Cuy, ternyata ada dong alat buat ngolesin lemnya dari Dextone-nya. Aduh, kenapa Steffi kamu tidak memperhatikan baik-baik, ya ampun. Gila guys, karena sponge-nya kecil, aku bolak-balik dong ngangkat baskomnya. Jadi ini aku udah biarin semalaman biar dia mengering. Tuh, kemarin tuh paling PR-nya pas bersihin ini, sumpah ya. Sponge aku kecil, baskom aku kecil. Ya udah, jadinya bolak-balik ratusan kali sampai punggung capek. Cuman ini worth it sih tuh. You can see that the result is pretty good. Lucu ya. Cuman emang ada beberapa nih bekas-bekas lem kayak gini. Terus mana lagi ya? Kayak gini nih, ini susah banget dihapus. Aku nggak tahu cara ngilanginnya, cuman kalau dari jauh kayaknya nggak begitu kelihatan. Jadi masih aman. Kayak gini, aman. I'm not afraid to fall in love.
ternyata gitu. Pakainya irit-irit soalnya ini susah banget ditemuin si base yang warna putih. Rata-rata tuh udah sold gitu. Bisa cuma warna coklat. Kalau coklat tuh malesnya tuh mau dicat, ntar warnanya tuh gak keluar gitu. Jadi mending yang putih. Ya mungkin semua orang mikirnya sama kayak gue ya. Jadi belinya yang putih. Ini akhirnya aku tipisin lagi karena terlalu tebal biar bisa menghemat. Biar sisanya bisa dipakai lagi buat itu. Jadi aku tipisin ulang deh. Bikin tatakan gitu. Udah jadi ini sebagian tuh. Ini enggak perfect sih tapi lumayan lah ya. Aku bikin ashtray. Terus ini buat pajangan gitu, naro-naro barang trinket gitu. Terus ini buat, ini agak serem sih kalau gini doang, kayak jari manusia. Cuman bun, ini sebenarnya bisa dijadiin buat tempat naro cincin. Jadi ini aku lagi nunggu mereka kering semua. Nanti ngechatnya mungkin lain hari karena ini udah sore juga. So yeah. Thank you.
Tada! Ini ada beberapa udah jadi. Not bad. Udah lumayan kering sih. Udah gak sabar. Langsung aja. Lucu banget ini jadi... jadi gampang dibentuk gitu kayak clay. Jadi juga ya ini agak, ini lumayan sih, aku paling suka ini. Ini juga enak banget dibikinnya. Kayak nge-twistnya tuh enak banget. Soalnya dia jadi lembut gitu kayak clay. Nah, ini produk gagal nih. Dia patah karena pas aku twist tuh dia ternyata belum lembut, masih agak kaku gitu. Jadi emang harus ditunggu sampai benar-benar lembut gitu loh. Jadi, yang jadi cuma dua. Oke, jadi itu dia hasil DIY aku. Ini hasilnya. Yeay, aku mau kasih ke kalian, gak sabar banget. Nah, yang pertama ini ada clay gitu. Nah, jadi kita mulai. Yang pertama ini ada tempat cincin. Ini emang sengaja dibikin tidak sesempurna seperti yang kalian lihat kalau orang jual. Orang jual kan kayak pinggirannya tuh rapi gitu. Nah, ini kalau punya aku tuh kayak nggak rapi. Di situ estetiknya. Dan di sini ya, kemarin aku sempat update di IG aku, ada yang bilang ini kayak otak-otak. Ada yang bilang kayak jari manusia, ada yang bilang kayak sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Cuman enggak, Bun, kalian semua salah. Ini adalah tempat naruh cincin ya. Tolong diperhatikan baik-baik, ini tempat naruh cincin. Yang kedua, jadi ini sebenarnya project pertama aku. Jadi ini tuh tadinya untuk bikin asbak. Walaupun aku nggak merokok, cuman aku lihat lucu aja. Cuman hasil akhirnya tuh aku kurang suka warna pinknya aja tuh. Soalnya dia pinknya tuh jadi kayak agak neon gitu. Aku nggak ngerti apa karena aku timpa berkali-kali dengan pelapis akriliknya. Aku nggak ngerti. Tapi ya nggak apa-apalah. Untuk first trial menurut aku ini cukup bagus. Yang next up ini ada tray, bukan tray ya, kalau ini tempat naruh cincin gitu guys. Ini lucu banget, bentuknya hati gitu, aku suka deh tuh. Terus next ada tempat foto nih, ini lucu parah.
gitu. Jadi kalian bisa selipin fotonya di sini kayak gini tuh. Gemes kan? Terus ada, nah ini aku melakukan suatu kebodohan sih. Jadi sebenarnya aku pengen punya apa sih yang kayak pengharum ruangan yang kayak dupa itu loh, yang kayak lidi. Nah itu aku belum pernah beli kayak gitu. Jadi aku nggak ingat bentuk aslinya tuh segede apa. Ketika aku membuat kedua benda ini, aku nggak memikirkan ukuran yang sebenarnya. Jadi lubangnya itu tuh malah jadi kecil banget gitu. Jadi nggak bisa dipakai buat apapun selain buat pajangan. Tuh, ini kecil banget. Tuh, ini kecil banget, cuma muat sapu lidi anjir. Tapi ya udahlah ya, yang penting semuanya akhirnya selesai dikerjain. Dan sekarang aku mau kasih lihat si tile table. Ini dia guys, tile table aku. Lucu banget ya, ini warnanya hijaunya tuh kayak mint gitu. Dan walaupun dia nggak rapi, tapi kalau dari jauh tuh oke punya. The day he left me was the day that I died. Don't leave me. You said you loved me forever. Honey, believe me. I'll have your heart on a platter. Let you recall. We've got a small family business. And the family won't. Journey comes.